Kita ke berita pertama, saudara, harga jual daging ayam beku di pasaran dalam kota Kupang mengalami lonjakan sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tim pengendali inflasi yang dipimpin Wali Kota Kupang, Jeffrey Ribekore, memantau harga jual bahan kebutuhan pokok di pasaran dalam kota Kupang. Di Pasar Kasih Nakatan 1, tim pengendali inflasi kota Kupang mengecek harga jual setiap barang kebutuhan pokok yang dijual pedagang. Dalam pemantauan ini ditemukan harga jual ayam beku mengalami lonjakan. Bila sebelumnya harga jual ayam beku dijual Rp39.000, kini menjadi Rp40.000. Lonjakan harga ini akibat pasokan stok ayam beku dari Surabaya yang berkurang. Ayam beku harganya cuma 34, paling tinggi 35. Sekarang harga 39.40. Itu kenapa? Stoknya gimana? Ini stoknya dari Surabaya. Dari Surabaya? Di Kupang? Di Kupang begini, kalau dari PP 25, baru dari pribadi 30. Dari hasil pantauan harga jual bahan kebutuhan pokok ini, tim pengendali inflasi Kota Kupang segera menggelar rapat terbatas untuk mengambil kebijakan dan solusi guna menstabilkan harga jual sembako. Belum ada apa namanya gejolak yang tinggi daging, tapi tujuannya adalah untuk menstabilkan. Karena memang minggu-minggu lalu sebelum puasa itu juga harga sudah mulai naik. Maka kita perlu dapat harapan dari kepastian adanya kenaikan harga. Dan percaya nih teman-teman dari PP ini, habis ini langsung rapat. Habis rapat kita ambil solusi-solusi kayak apa untuk kita supaya distribusi ini bisa berjalan dengan baik. Diharapkan para pedagang di Kota Kupang tetap menjual sembako sesuai harga yang dipatok menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga tidak membebani masyarakat konsumen. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.